Ini ban apa? Nggak ada bunganya ini. Patlek. Nggak ada. Mau lompat apa? Bisa nih. Kamu lompat. Mantap bang, mantap bang. Nah, kembali lagi nih bersama saya Gunawan. Nah, di video kali ini saya bersama kawan-kawan Goes sedang berada di satu-satunya bikepark sepeda gunung yang terletak di Brastagi nih kawan Goes. Apalagi kalau bukan Tahura Bikepark. Nah, sekedar informasi nih buat kawan Goes yang pengen datang kemari untuk nyobain trek ini, sebelumnya pastiin dulu nih ke juru kuncen bikepark ini nih kawan Goes, karena ada gerbang yang hanya bisa dibuka oleh pengelolanya nih kawan Goes. Nah, ngehubunginya bisa ke Bang Eben ataupun ke Bang Boy Suranta nih kawan Goes. Sekarang kita lagi ada di Tahura Bikepark nih. Sama Om Gali. First time. First time. Bang Dana. BTW saya juga pertama nih. Pertama kali menjajakan Sumatera. Langsung. Ini katanya Tahura ini trek paling ekstrim. Paling... pokoknya paling-paling lah kalau untuk trek MTB nih. Jadi apakah rider hobis kayak kami ini bakal bertahan? Udah ketemu gubuk, nanti situ yang mulus, justru situ yang perlu hati-hati, situ yang banyak korban. Kalau sini karena ekstrim, nggak pernah ada kejadian fatal. Ayo bang. Ya, aku bagus. Ntar dulu. Itu bisa di-roll itu kan? Mau lompat apa? Bisa gak nih? Hah? Nanti aja lah. Oh, bisa di-roll itu. Kemana? Buset. Wah. Jalan ya, tak drop dari sini ke belakang sini. Wow, terkaya, donat habis nih. Wow,
Wah. Nah, seperti yang terlihat, begitulah perkenalan saya dengan trek Tahura ini. Di awal trek, kita bisa sedikit ngeflu nih, karena konturnya padat dan curam nih kawan gue. Nah, masuk ke bagian tengahnya nih, ternyata treknya lumayan teknikal nih. Nah, yang membuat cukup sulit adalah udara di sekitar Tahura ternyata cukup lembab nih. Jadi treknya basah nih. Dan infonya nih, sudah beberapa hari di sini hujan nih kawan gue. Yang membuat treknya menjadi bubur dan licin gak karuan nih kawan gue. Tapi karena saya dan kawan-kawan masih penasaran, kami bakal mencoba trek Tahura ini sekali lagi nih kawan gue. Nah, karena udah perkenalan, kayaknya di run kali ini kita bakal sedikit serius nih kawan gue. Setelah percobaan kedua di Tahura ini, kayaknya memang hari ini di sini kurang bersahabat nih kawan gue. Jadi kita tidak bisa full speed gara-gara treknya sedang basah. Jadi saya dan kawan-kawan memutuskan untuk pergi ke puncak 2000 nih kawan gue. Untuk mencoba trek enduro nih, yang SS3 dan SS4 nya nih kawan gue. Kalau tadi kita pontang-panting di Tahura, ini kita bakal main full speed nih di Siosar puncak 2000.
Wah, anjir. Bisa ngobrol, coy. Oke, Om. Wow, jalannya hilang. Memang nih puncak 2000 tempat yang paling pas nih buat kebut-kebutan dengan sepeda gunung. Nah, setelah SS3 ini kami bakal lanjut ke SS4 nih kawan guys. Hei. Hah? Iya. Deh. Waduh. Woohoo!
Abes. Akhirnya selesai juga nih SS 3 dan 4 di puncak 2000. Alhamdulillah. Finish dengan komplit, tidak ada accident sedikit pun. Habislah. Sudah. Akhirnya selesai juga nih trek terakhir kita. Rasanya kurang percaya nih, yang tadinya jatuh-jatuh kepleset dan jungkir balik di Tahura, tiba-tiba bisa jadi main full speed gini nih pas di Siosar. Walaupun menempuh jarak yang lumayan jauh nih dari Brastagi ke Siosar, tapi ya worth it lah dengan trek yang kami dapatkan di sini. Nah, jadi buat kawan gue di rumah, udah bisa nentuin belum nih liburan nanti mau gue kemana? Siosar kah atau puncak 2000? Nah, kayaknya sekian dulu nih video saya kali ini. Jika suka dengan video ini, jangan lupa nih klik like dan subscribe nih kawan guys. Dan jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Sekian dulu dari saya, sampai jumpa.